Sobat Amis, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys. Biar Sobat-sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo Sobat Amis, jumpa lagi sama gue Marcel dan kameramen gue si Rahmat. Ya, Rahmat. Hari ini gantian dia yang megang kamera. Oke. Hari ini kita mau nyemplungin ikan lagi di tempatnya Bro Raffi Ahmad. Oh, bukan nyemplungin lo ya? Enggak, nyemplungin lu aja, enggak muat kalau gua. Nah, ini part 2, soalnya kemarin ikan yang pertama udah aman. Ini part 2, enggak banyak sih, tapi karena kan tanknya juga enggak gede-gede banget. Itu. Mesti mikirin ikannya mau size berapa, ikan apa. Enggak susah sih. Nah, kalau part 1 kita kemarin banyakkan ikan import. Yang kita ikan lokal. Lokal rasa ekspor. Lokal rasa ekspor dong. Okay. Ya kan banyakkan ikan-ikan ini juga sebagian kita diekspor buat keluar gitu. Oke, teman-teman penasaran kan nanti kita lihat ikan apa ya. Kuat angkat sendiri, Pak. Oh iya. Oke. Kita sebelum punya toko juga dulu nguli begini nih. Oh, ya, oke. Kita merasakan dari bawah. Ya, enak juga lah jadi kameramen gak ngangkat-ngangkat. Oke, sekarang kita udah ketemu Bro Raffi. Raffi KW Super. Raffi KW Super. Ini yang lagi viral. Sayangnya gue nggak mirip. Oh nggak mirip. Raffi Ahmad nggak mirip, jadi nggak ada KW-nya lagi. Ini ikan yang kita bawa. Apa aja nih? Ada dua macam, karena spesies kan udah penuh dengan tanaman nih, kita nggak bisa masukin banyak-banyak, jadi ada. Betul. Diskus. Diskus. Cat melon ada 20, sama golden denisoni 20. Kalau golden itu sebenarnya hasil giding di Indonesia, tapi jarang beredar di Indonesia karena kebanyakan buat ekspor. Jadi kalau yang biasa beredar di Indonesia adalah yang denisoni biasa. Tuh, ini golden denisoni. Makanya spesial di sini. Kalau part 1 kita kebanyakan ikan-ikan import kayak Amano Yamato, Amano import, Otocinclus. Otocinclus itu import dari Kolombia sama Diamond Tetra. Diamond Tetra import juga dari Kolombia. Nah, kali ini kita yang lokal. Cerita sare. Sare lo. Gua cita ini mau isi ikan. Dimas Pack. Udah hadir dong dari tadi. Gimana? Keren lah ikannya. Nih, ikannya Dimas yang akan langsung isi. Ikannya. Ikan apa aja nih, Bro? Ini ada. Mau kau, Bro? Baik. Ini ada diskus. Ya merah-merah kepingan karena kemarin ada request minta ada warna kuning. Sama ini ada golden denisoni, dia gold warnanya lebih kuning. Tuh, ini biasa nggak bisa banyak-banyak karena space-nya udah penuh dengan tanaman kan. Malah ikan yang pertama kali kita cemplungin malah nggak kelihatan ya. Ini udah pohon-pohonnya udah hijau, Bro. Udah warna-warninya udah bagus, Bro. Ah, kenapa gak beli di pasar aja sih? Beli pasar? Ada tuh yang pilih-pilih jalan, kita jual beli ini. Bisa lah. Yang penting berwarna. Cok. Ini nanti kalau kita di sini sambil lihat-lihat ikan bagus aja ya. Ikan kalau dibungkus pasti warnanya berubah. Nanti kalau udah settle lagi deh, warnanya keluar lagi. Ini berapa hari ini? Berapa hari? Kurang lebih 7 hari lah. Sampai dia mati di kandang. Kita emosi dia panas. Kita masukin dulu air dari tempatnya. Jadi dia adaptasi air. Kalau tadi kan udah adaptasi suhu. Sekarang kita adaptasi airnya. Karena tiap rumah parameter itu berbeda-beda. Pasti. Perhatiannya. Iya. Jadi tadi kan kalau rendaman itu kan buat suhu. Iya. Kalau ini buat parameter airnya.
setiap rumah pH beda, TDS beda. Nah, kita masukin air dari sini. Jangan dulu itu. Tapi ini keren loh guys, tema akuariumnya. Iya. Ini ya, hutan-hutan liar gitu. Memang itu spesialisnya Bro Jeffrey. Yang mana? Ini tema-tema hutan kan dia memang spesial. Oh iya, kalau tema hutan dia spesial. Kalau ikan mana kita yang di luar? Iya, Bro Jeffrey. Kalau ikan kita tugasnya gitu. Nih, prosesnya jadi gitu kalau nangkep ikan, enggak bisa langsung cemplungin gitu. Tuh lihat tuh. Iya tuh. Tuh lihat pemirsa. Airnya ikut diturunin juga? Iya, jadi nanti airnya turunin kan air daya kita bersih. Jadi ini kan masukin air buat nyamain dia punya kandungan di airnya biar gak shock. Nanti kasih makan ikan ini? Sama, ini kasih makannya nanti mungkin sore dia udah bisa makan pelet. Oh. Sama kayak yang lama. Oh, sama. Pengen punya temen nih. Nah, ini dulu yang part 1 nih, ini namanya Otosinkus. Ini dari Kolombia nih. Ini makan lumut. Iya, oh. Ini yang kita cemplungin pertama kali nih. Kan bisa pakai ikan sapu-sapu. Beda. Oh, beda. Sapu-sapu kalo makan tanaman. Tanamannya dimakan. Ini proses trilicin nih, lihat nih. Wah, ini dilanjutin lagi nih. Oh, jadi gitu. Jadi ikan itu yang dilanjutin ikan pada kabur. Hmm. Oh, lihat nih. Keluar dari plastik. Kalau dari plastik masuk ke sulah. Hah? Oh, udah masuk ke sama ngelak? Lagi itu masuk ke Belanda. Keluar lagi. Ih, ikannya bagus lihat. Semua ikan kalau kok nanti isiin ini kon. Ya. Jangan main Mobile Legend mulu nih isiin. Siap. Kok main Mobile Legend mulu. Lawan dia sekali-kali. Kalau ada tim apa kita? Oke. Okay. Ini enggak? Baru siap. Menang gua kasih duit ya. Asik. Ya. Udah. Iya. Oke. Okay. Wah, tunggu aja. Tapi nanti ketika dia udah settle dengan airnya udah nyaman di tanknya pasti. Ini ikannya ikan tipe-tipe barangan ya? Ya, betul. Ini ikannya ya? Yang tipe-tipe barangan namanya apa sih? Ikan brombong, schooling. Ikan gunawan. Siapa tahu kan. Ikan gunawan. Wih, Koko Marcel mantep. Oh, ini lebih slow. Lu keluarin ikannya sampai keringetan lu. Iya. Effortnya tinggi. Ya ampun. Widih liat. Nah, dia udah. Jadi ini tuh ayang, ini mah tipe-tipe berkelompok. Iya, gak apa-apa. Dia jadi jalannya bareng gitu. Ya bagus loh. Kayak tawuran. Mantap nih Bro Jeffrey nih. Maaf, oi, ya maaf, oi. Kesan, pokoknya mah. Nah, cocok. Cocok, keren ikan-ikan ini. Warna-warni. Ini mah bagus ya. Iya, jadi keisi kan ada ikannya. Nah, jadi cocok maksudnya sama. Dia enggak berantem nih si ikannya main. Enggak, aman. Beda ini jadi beda apa ya, beda karakter lah istilahnya. Nanti kalau udah sore nih, kelihatan jalannya barengan semua gitu. Ini kan namanya baru masuk kan. Jadi bingung. Ini di hutan mana ini? Rumah baru, rumah baru. Rumah baru. Oh, ini di kebun. Biasa kosongan ini. Di sini Bigo. Kasih tau dulu cara gimana nih Pak Marcel kasih isi makannya biasa. Kasih makannya biasa aja. Iya. Misalkan pagi pelet secukupnya sambil liatin dia makan. Asal semua udah makan udah cukup, sore lagi itu aja udah. Siap. Iya. Dua kali sehari. Iya, sama ini apa? Airnya kalau kan ini kan nguap terus pasti. Iya. Tambahin lagi biar kurang lebih kelihatan penuh. Oh, jadi manis. Harus segini ya. Iya, kurang lebih segini. Jadi kalau setiap hari ditambahin segayung kan enggak berasa, tapi kalau misalkan udah seminggu iya. Kurang agak banyak kan. Berasa jadi ini nanti kan ya. Ini akan tumbuh terus ya kan gitu ya. Nanti gunting harus ya. Jadi perawatannya kan ini
tiap minggu atau ya paling lambat per 2 minggu ini kan nanti kita datang buat rapiin kan. Tapi ini udah bagus sih, udah dulu tuh pertama kali ini kan udah lebat ya. Ini botak-botak dulu kan. Iya, jadi bagus semua. Jadi gua udah sampai offside ini keluar iya. Air gitu. Jadi benar-benar kayak di alam. Tapi gua akuin kalau yang hutan-hutan memang spesial. Iya. Ini jauh bagus banget nih. Oke ya, ikan dua. Ikan apa nih? Ikan apa namanya, Bro? Discus. Discus. Oh, air tawar ya. Air tawar. Wih, kan tanaman air tawar. Di sini keren kan. Kok ikannya bisa diem gini ya? Iya. Gua lagi adaptasi nanti dia baru. Berapa M lu bayar? Gila. Ini harganya 10 M, Bro. Dikasih makan apa dia akan makan sendiri dari situ? Oh, dia tetap dikasih makan. Iya, kalau dia pakai filter enggak? Ada filternya di bawah semua. Oh, kan ada bukan dia langsung bersih sendiri dari tanaman. Oh, enggak. Tetap filter untuk satu bening. Kan dia, kan dia aja. Gimana? Jangan di situ deh. Ke rumah sebelah mau enggak lihat isiin. Ke sebelah yuk. Ke sebelah yuk lihat yang ini nih. Ini orang nanti kalau nongkrong udah bro, ini aja sih kan. Ini paling ya ini sudah. Ini sudah pada ini makin aja segini aja nih. Lebar 1 meter setengah. Terus mau bisa lu miaranya? Bisa. Ini juga ada bisa gua yang lain sini. Bikin apa ya? Di sini kalau ini bagus kan sudah itu 6 bulan lagi. Ini habis ada hujan dong. Lebaran udah direnovasi sayang juga sih. Kalau ini mah nggak direnovasi cuman mau jadi base camp ini. Buat santai. Paling ini kolam renang nanti gua tutup aja mau jadi ruangan. Mantep nggak di sini? Sini aja bro. Bisa. Kena hujan nggak? Nggak apa-apa kan kena hujan juga. Kalau kena hujan gimana? Nggak apa. Airnya lu biar nggak apa-apa. Enggak nanti dibikin ada levelnya. Dia enggak jaga level, dia ngebuang. Itu udah ke teknis lah kalau itu. Apa lu kalau kantor enggak perlu? Lu tuh kalau kantor lu tuh bikin dong dia. Makanya gua gimana? Nih. Kayak beneran gua bilang bisa bayar. Dia bayarnya kayak pakai Ferrari. Jadi tuh ada hujannya. Bro ini kita bikin apa lu dari bro? Wah, tuh, gue bakal kepalan. Gasken pokoknya ya. Iya, ikannya ikan yang memang break lagi. Ikannya kita lebih dahsyat lagi nanti di sini. Oke, udah kelar ya kok. Ntar kita tinggal update aja ikannya apa. Jadi lebih ke apa? Mantau. Betul mantap. Soalnya kan kita nggak tahu ya peaknya itu ada di suhu berapa paling dingin, ada di suhu berapa paling panas. Karena kan ini ruangan tanpa ada apa si tank sendiri tanpa ada chiller. Tapi jadi, ada ruangan ber-AC. Ah itu dia dan kita nggak tahu nih apakah AC-nya memang nyala benar-benar 24 jam. Apa kayak gini nih pintu dibuka full. Ya jadi kan? Lebih kalau ke diskus itu lebih ke pantau kondisi ikannya. Jadi kalau misalkan oke. Mungkin nanti kita bisa tambah ya atau misalkan warna lain masukin. Betul. Karena kan ini dominan di merah ya, nih karena permintaan ya jadi kesatu permintaan sama kan ini memang udah background tuh dominan hijau semua ya. Nah jadi si diskus warna merah itu memberikan warna berbeda jadi sesuatu yang bergerak berwarna background hijau nih ya jadi kayak lu pakai baju merah di green screen gitu kan ya, jadi kan kontras banget ya makanya itu alasannya kenapa kita milih ikan diskus karena dari segi warna merah dia paling merah ke satu kedua berenangnya paling kalem ya. Jadi dia diem gitu kan nggak loncat juga ini kan makanya dinikmatin enak kalau misalkan ikan yang gua begini kan nggak bagus jadi mudah-mudahan cocok ya cocok mantap oke. Sampai di sini dulu teman-teman kita udah kelar masukin ikan rilis ikan di sini semoga hasilnya memuaskan nanti kita update lagi oke. Saya Marcel dan kameramen geblek saya. Oke, see you next video dan salam. Bye bye.